Harga penetapan harga tandan buah segar, TBS, sawit Provinsi Sumsel periode pertama bulan September 2022. Telah menyepakati harga TBS sawit Sumsel untuk usia tanam 10-20 tahun yakni Rp2.418,48. Harga TBS sawit Sumsel usia tanam 10-20 tahun naik berkisar Rp228,66 per kilogram. Sedangkan CPO juga naik sekitar Rp694,63 per kilogram. Dikatakan Kepala Bidang Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran, P3, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Disbunak, Ogan Komering Ilir, Zulkarnain bahwa TBS dan minyak sawit mentah, crude palm oil, CPO, kembali naik. Harga inti kelapa sawit, kernel, yaitu Rp5.782,56 per kilogram dengan indeks K90,84%, ujarnya Zulkarnain pada Minggu, 11 September 2022, pagi. Dikatakan bahwa penetapan itu merupakan kesepakatan tim perumus dalam suatu rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi, kelompok tani sawit dan berdasarkan peraturan gubernur. Penetapan harga oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel yang berlaku mulai tanggal 9 September 2022 kemarin, tuturnya. Harga sawit ini merupakan yang tertinggi selama tahun 2022 dan semoga bisa terus meningkat lagi, imbuhnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 12 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.